Hai, Felix Puerto Rico lagi di Taman Indonesia Kaya. Ada di Semarang Tengah ya, ini dekat sama Simpang 5. Tempatnya buat nongkrong-nongkrong lumayan sih. Oke, jadi ini bisa buat nongkrong sama temen-temen kayak atau nongkrong sama pacar lu juga bisa ya kan. Ini namanya Taman Indonesia Kaya. Dan kalau dilihat juga di sebelah sono tuh banyak juga buat duduk-duduk, ada tempat duduknya, ada ini ya, lumayan asri juga. Siapa yang udah pernah main ke sini? Yuk main ke sini, kita coba naik ke atas ya. Di dalamnya ada apa aja? Di atasnya kayak begini deh. Tiduran juga. Well, silakan main ke sini deh. Ini depannya SMA Negeri 1. Nah, itu di depan sana SMA Negeri 1. Oke. Apa aja yang ada di dalam Taman Indonesia Kaya? Coba kita jalan keliling Taman Indonesia Kaya ya. Di sini tuh tempatnya kalau buat sekedar jogging-jogging doang lumayan sih, ada tangga gitu kan. Nah, sekarang terus di bagian sini tuh ada nuansa hijau lah. Pohon-pohon ini kalau malam dia ada lampu-lampunya gini. Ini kalau lebih gelap, kalau lampunya ini nyala ya pasti kalau malam ya, itu tampilannya cantik sih. Jadi kita sekarang mau lihat ini kalau kita sini seperti apa. Sekarang ini lagi agak mendung sih, jadinya adem-adem gimana gitu. Karena juga banyak pohon kan, jadinya dia tampilannya lumayan. Jadi di sini biasanya buat tempat nongkrong. Oke. Kalau malam keren deh. Kalau malam di sini lebih cantik aja karena banyak lampu-lampunya ini nyala kalau malam. Nah, buat yang pengen pacaran juga boleh di sini. Ini nuansa taman ya. Jadi kita lihat taman yang di sebelahnya lagi. Di sebelah sini ada SMA Negeri 1. No. Siapa yang SMA 1-nya di Semarang? Siapa yang sekolah di SMA Negeri 1 Semarang? Nah, sekolahannya nih. Dan biasanya juga di sini tempatnya buat sering banget buat latihan-latihan dance macam kayak gitu. Nah, lagi latihan kan? Tuh. Banyak deh yang lagi latihan. Kita lihat yang di sebelah sini ya, kayaknya sih sama aja. Nah, kalau kalian juga suka makan tahu gimbal, jadi di sekitaran jalan sini tuh banyak tahu gimbal. Ini makanan wajib ketika kalian ke Semarang, kamu ke Semarang, wajib banget makan tahu gimbal. Nah, itu ada tahu gimbal Pak Edi tuh. Nah, tuh ini Pak Edi semua sih, jadi banyak banget tahu gimbal, cobain aja. Basically, kalau
Gue pribadi nggak terlalu suka tahu gimbal, rasanya mirip-mirip kayak tahu kupat ya. Tapi ada yang suka gitu. Jadi kalau gue sih nggak terlalu suka. Di sini nih banyak tahu gimbal. Tuh. Atau yang suka beli tahu gimbal juga ada di Simpang 5. Gitu. Oke, ini sekarang kita nyampe di sisi, kok nggak tahu sisi kanan kiri. Tapi sisi apa ya? Jadi ini kalau gue pernah lihat teman gue posting ini nyala sih air mancurnya, tapi sekarang mati ya. Bagus sih air mancurnya. Nah kalau ke sana itu ke Simpang 5 gitu. Ini kan ada air mancuran deh. Sayang lah nggak dinyalain, mungkin karena hujan ya. Aduh udah mau hujan lagi, mau udah gerimis men. Ini gue mau jalan lagi deh. Oke, okay. Ya. Sampai ketemu lagi di Felix Puerto Rico jalan-jalan. Peace.